Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CSC Lovers dimanapun kalian berada. Semoga saat ini kita masih dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin yang akan mengulas alur cerita dan prediksi cinta setelah cinta ya guys, yang pastinya akan lebih menarik untuk kita saksikan. Satu tamparan untuk Nico dari Mama Cynthia membuat Nico merasa kapok dengan kebusukan-kebusukan yang selama ini Nico perbuat. Namun sebelum lanjut ke isi videonya, bagi sahabat CSC Lovers yang baru gabung di channel ini, silakan untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Nah sahabat, seperti yang kita saksikan di episode sebelumnya, Nico yang tertangkap basah oleh Arya karena sebelumnya Arya membuntuti Ayu. Dan ternyata benar, Ayu si pelakor itu mendatangi Nico. Di saat itu pula Arya tidak basa-basi dan langsung memukuli Nico. Karena Arya terlalu geram dengan kelakuan Nico yang sudah tega mencuri darah istrinya sendiri demi si pelakor Ayu. Dengan demikian Ayu pun yang terang-terangan menyebut Nico adalah suaminya. Sehingga mendengar hal tersebut, Arya tidak akan tinggal diam dan akan membuat perhitungan dengan Nico. Sementara di lain sisi, Mama Cynthia yang merasa gelisah karena kepikiran tentang Starla. Dengan demikian, Mama Cynthia mendatangi rumah sakit hingga bertemulah dengan Nico dan Ayu yang saat itu bersama Nico. Di situ Arya pun membongkar kebusukan Nico di depan Mama Cynthia. Sehingga Mama Cynthia menampar Nico karena selama ini Nico sudah terlalu banyak menyakiti Starla. Dengan bukti surat hasil tes DNA yang mengatakan jika benar anak yang dikandung Ayu adalah anaknya Nico. Nah guys, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Mungkin hanya itu saja alur cerita cinta setelah cinta untuk episode hari ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih kepada sahabat CSC Lovers semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.